nasi pecel Madiun Pak Desi lho guys. Bu, bodoh ya wonten? Bodoh apa bu? Tahu tempe ya bu. Bodoh tahu tempe mau? Satu. Pecelnya empat. Bumbu bisa. Kali sedang makan bu, guys. Campur bumbu nih. Kantos. Iya bu, kok kantos? Iya. Tahu mak, mboten manduk. Mboten bal. Pamitan, kangge 1.650.000. Ten? Ten sampean? Iya. Lu lari pundi? Walah. Ya. Kenapa ya? Kenapa itu ya? Oh. Bapak kenal lu bugi pun di, Bu. Kok kenal lu bumbu bisa, Bu? Walah, wis iki iki sik ya, Bu. Nggih. Ya, Bun. Kok kenal lu bugi pun di, Jaman? Apa iki? Kancane. Padahal tunggal nggih. Padahal tapi ambil padahal tapi tunggal. Padahal tunggal nggih. Apa nak? Iya nasi. Nasi. Pak Imam mau nasi. Apa nasi ya? Mam, mam. Tiba Imam, Mas. Hmm? Ada apa emang? Apa emang guys? Tuh, waduh, tuh korek ada apa emang? Tuh, ngandut ada, tuh ngandut ada, tuh, petere ngangge ada ngandang, tuh oh. Maka kapal buku guys. Pecelnya 10-an guys, pecelnya 10-an pecelnya dengan lambaikan ikan itu banyak ikan macamnya guys, jaja Allah. Hei, kaki gak boleh pinter bu. Ada lima nggih. Nggih, syukur. Bisa naro. Allah. Makasih. Mas. Udah terus guys. Kita review di rumah ya guys. Pecelnya Madiun. Enak mantap. Kita waktunya review pecelnya Pak Desi lo jalan kejaran guys, mantap. Bismillah. Bumbunya lembut, asin manis, pedes, mantap guys. Ada peyeknya, peyeknya kriuk. Nggak lembut, nggak atas, sama ada tempe menduan guys ya. Ikannya tempe menduan, mantap. Mau BS aja, mam. Mau BS bos. Mama. Nanti kita lihat sama.
besoknya sore guys. Satu porsinya 10.000. Tinggal kita lambaikan aja karena apa? Ada botok jeruan, botok tahu tempe, terus tempe bacem. Apalagi ya, usus, ayam tahu bacem, satu usus, satu jecek. Terus ayam. Telur asin. Pokoknya jam 4 ya. Sampai jam sampai habis mungkin jam 11 malam. Arah cek lagi nak ukur. Aku nak ukur. Aku suruh barang. Hari lagi tadi jam berapa? Tak kesalahan itu. Di sana. Tadi mana penuh. Ini betul madiun guys, lembut rasanya, lembut di mulut. Kalau kukut lo. Thank you.
sama cikini patung. Habis ya guys, nikmat mantap. Kalau mau nyoba langsung aja ke TKP ya, Jalan Kenjeran sampingnya Alfamidi ya, arah mana ya, UBS arah Kenjeran sampingnya UBS guys. Kalau rencananya ada Alfamidi, ini UBS tengah-tengahnya ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.